Pokoknya buat teman-teman, kalau nyari Benway jangan lupa ke Biji. Biji Motowok. Biji Motowok. Motowok. Di Mas Ubud. Ketua IMI yang bicara lo pasti kasih diskon. Karena teman ini si Ji ada showroom Biji, karena ada showroom BMW juga. Jujur kita belum tahu BMW, motor belum tahu. Belum pernah. Ini mau lihat dulu. Tapi ngelihat mesinnya gede banget. Kita ngelihat yang kecil aja. Kita harus ini. Gila keren. Oh, mirip tak kira Harley. Bully suka nih. Lokal banyak. Kalau berarti kalau kenapa-napa kalau jatuh ini kena dulu ya. Ya. Jarang jatuh. Ini sih udah tanahnya dobel jadi. Jangan dipikir jatuhnya dong. Bagaimana mati naik motor. Coba ini, coba. Enggak. Ngeri. Oh, yang kecil nanti di bawah. Coba lihat yang ini kecil. Oh, ini. Ini kecil lah. Ini apa ini lagi ini? Itu. 200 cc. Takut duluan sih lihat. Ngeri dan tak berani bawa motor. Itu ya ini. Kita coba mau jadi BMW lah. Kita jadi BMW. Minatnya mana Ji? Minat semuanya tapi takut bawa. Takut bawanya. Kalau takut jadi dibawa yang di atas, dipajang aja. Ah iya. Pajang. Ya. Diki sarang di atas beda ya? Berbeda. Jadi di BMW itu kan punya banyak keluarga, punya banyak genre. Kalau yang tipe-tipe seperti ini namanya adventure. Jadi kalau tipenya R1250 itu adventure. Ada berapa tipe adventure? Adventure misalkan ada nggak adventure yang kecil? Ada. Jadi tergantung genrenya mau napi aja pengen naik motor yang seperti apa. Yeah. Feel-nya di mana? Nah, itu baru bisa pilih. Pokoknya buat teman-teman kalau nyari Benway jangan lupa ke Biji. Biji Motowok. Biji Motowok. Motowok. Di Mas Ubud. Ketua IMI yang bicara lo pasti kasih diskon. Kalau kondrutnya 1,2. Enak banget ya, halus sekali suaranya ya. Suaranya gentleman sekali. Iya, iya. Luxury, eksklusif suaranya. BMW. Ya, betul. Yang punya Biji yang mana? Yang itu. Yang itu. Itu artinya. Tuh. Maestronya nih. Tahu enggak semalam dia mau tukar sama Morgan. Tahu enggak semalam? BMW yang mana, Ji? Kemarin sama Belen malam lihat videonya. Biji ya. Ah, oke. Biji. Zuro berarti nanti dia ngajak ke yang baru.